Jadi ngan merupa ilmu agama, maka muridnya harus ta'zim kepada guru, harus menghormati guru. Bahkan kan guru mana? Keluarga guru, termasuk anak-anak guru, yang harus ditakdim le orang yang tuntut ilmu agama, ngak merempa ilmu agama ataupun ngak berkat ilmu agama. Kebegah le Syekh Islam Burhanuddin, yaitu po kitab Hidayah, maka diceritakan dengannya Nasidro pemuka imum yang sangat rayuk di negeri Bukhara, maka bak wate ge mengajar bak sabah tempat, beliau segaga gedang dan segaga gedua mengajar le. Kemudian gedang le, ya, dalam wate-wate ruang gedang le, kan? Wasa'alu. Kemudian urung-urung yang nahinan majlis, urung-urung yang buat kedanya pak urungnya, ya, pakkan dong. Wayakulu inna bena ustazi yal'abu ma'asibiyani fi sikkah iza ra'aituhu akumu lahu ta'ziman. Jadi anak gurelung tengah main ni pai. Ya, main bak jalan lah dengan berti-berti anak kah? Berti anak main kamu tahu bud? Ya, jadi oh long kalon anak gaknya dengan main oh dah long kalon, maka long dah untuk long pemulia. Oh kai main hola leh kahana dah leh long buat long, long ajar long. Jadi yang di tingkat sidro muridnya ta'zim kepada guru. Yang punya perle bermalim, perle memperempuk ilmu agama, perle berberkat ilmu agama yang kah dimintanya.